masih 69 ke 18 set daripada Loteng MC Raja Lawan sudah yes. Ya, inilah dia kedua kapten sudah mulai mengadu koin-koin tajam untuk lolos ke babak selanjutnya. 5 detik kick off babak pertama akan segera dimulai. Konsentrasi maksimal dilakukan kedua tim. 22 pemain di dalam lapangan akan beradu acting lakukan. Sudah inilah dia babak kick off babak pertama antara Lotek FC melawan Tunas Bogor. Masih nomor 12 kali ini mengambil buzzer Sanim. Kembalikan ke belakang apa yang dituju Obed. Masih Obed di sana adalah nomor punggung 37 sodorkan sebelah kanan. Ada 18 ada Nico. Nico siapa yang dituju? Lagi-lagi ke belakang para pemain daripada Lotek FC masih bermain-main santai kali ini. Kembalikan ke tengah. Ada nomor 8 sang kapten mencari kawan. Lambungkan bola sebelah kanan. Berlarilah di sana sekecil mungkin nomor punggung 12. Ada nomor punggung 8. Masih 12. 12 mencari kawan, lambungkan bola ke tengah, lemah datangnya bola kali ini, masih bisa direbut. Wah, ini serangan dilakukan oleh serambut pirang nomor 18 kali ini. Masih ada nomor 3 ke depan, siapa yang dituju? Aduh, nomor 11 kali ini, mencari kawan. Apakah serangan Joko? Aduh, berlari. Masih 18 kali mencari kawan. Rupa-rupanya, saudara Febri. Saudara Batok, rupa-rupanya dipelanggar oleh para pemain daripada Tunas Bogor. Masih menjadi serangan bebas untuk para pemain daripada Lotek FC. Tunas Bogor saudara Febri ambil ancang-ancang kali saudara Febri. 1, 2, 3 langkah ke depan, serukuhan ke depan seperti ini. Yes, rupa-rupanya saudara Febri masih berada di atas. Sudah bola perebutan di sisi tengah. Ada saudara Joko Susilo. Ada nomor 6 di sana kali ini mencari saudara Aldo. Aldo Preto. Saudara ke sebelah kanan. Masih para pemain daripada terus menyerang. Nomor 7 di sana. Saudara ke tengah. Joko Susilo. Raja ke depan. Siapa yang akan terjadi? Yes! Yes! Jadi! Rupanya tidak sangka, tidak diduga kali ini serangan pertama daripada Tunas Bogor membuahkan hasil yang cukup memuaskan. 1-0 untuk Tunas Bogor. Tunas Bogor rupanya sudah memimpin 1-0. Apa yang akan terjadi? Masih para Lotek FC bersiap-siap di sana. Nomor 17 saudara ke depan sebagai 7 nomor 20 kali ini berlari di payah pengelola nomor punggung 3 tawar di para terus Bogor kali ini. Joko sebelah kiri siapa ini tuh? Joko ada nomor punggung 8 kali ini mencari kesempatan dan Idan ke depan kali ini masih nomor 17 di saat dihalau kali ini oleh para pemain daripada Lotek FC. Kembali ke belakang mencari shot ahai. Ada sebelah kanan menyerang kali mencari kawan nomor 20 sendiri yang siapa dituju? Saudara ke depan. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya hampir saja terjadi selisih paham antara pemilangan daripada Tunas Bogor. Ada Joko mengambil bola. Masih Joko sendirian menilai permainan saudara Raja. Raja kali ini saudara ke depan. Apa yang terjadi? Nomor 6 yang dituju kali ini masih nomor 6. Nomor 6 kembali ke belakang. Masih lagi-lagi Joko namanya. Masih para pemain daripada Tunas Bogor mempertahankan bola saudara ke depan. Ada nomor 9 mencari kawan. Sodorkan ke depan tendangan 45 kilo mencari kawan. Sodorkan sebelah kanan. Apa yang terjadi? Masih bisa dihalau oleh para pemain daripada Lotek FC. Masih nomor 11 kali saudara Raba Sinta. Masih bisa dikembalikan oleh saudara Raja di sana. Masih Raja berduel kali ini. Masih lagi-lagi berduel para pemain di tengah ini. Dua tim bermain ngotot, rupanya nomor 8 kali ini mencari kawan. Masih nomor 8 lagi sebenarnya, sodorkan ke depan. Ada nomor 9, Edo, siapa ini? Jodo, rupanya gagal sudah kali ini para pemain daripada Tunas Bogor. Serangan balik dilakukan oleh nomor 8 kali ini. Masih santai para pemain daripada Tunas Bogor ini. Kali ini ada sebelah kanan menyerang. Lagi-lagi kembali ke tengah. Edo namanya. Ada Joko Edo siapa yang dituju? Raca jujurlah padaku saudara Raja siapa yang dituju? Masih para pemain daripada Tunas Bogor menyerang. Nomor 6 yang dituju kali ini masih rupa-rupanya bisa dihalau oleh para pemain daripada Lotek FC. Kali pertahankan benteng pertahanan ini. Lirik-lirik manja Raja di sana. Kembali kepada Joko.
masih jokok melengkar raja. 17 menyerang kali ini mencari kawan. Masih 17. Apa yang akan terjadi kali ini? Serangan daripada Turas Bogor. Sodor kali ke depan. 17 menyerang. Apa yang akan terjadi kali ini? Yes, ra. Ja, Edo. 1-0 atas tim Lotek FC. Siapa yang akan menendang beberapa saudara raja? Apa yang akan terjadi? 1, 2, 3, 5 pemain dari Panu Terus Bogor berada dalam kotak penalti daripada Loteng FC. Raja lawan sudah. Yes! Daripada Loteng FC. Raja lawan sudah. Yes! Rupa-rupanya nomor 17 saudara Toeng kali ini yang mencetak gol daripada tim Tunas Bogor. Saudara Coeng tidak terkawal dengan baik kali ini. Saudara Coeng 6 kembalikan sebelah kiri, 14 sodorkan ke depan, lagi-lagi si kecil mungil. Yes, si kecil mungil kali ini. Apa yang terjadi? 18 kembalikan ke tengah, lagi-lagi bermain-main pendek, sodorkan ke depan, 14 berlari. Apa yang akan terjadi? Masih 14. Yes. Ada petas dari kawan. Sodorkan ke depan. 20 menyerang. Masih 20. Yes. Bisa ditangkap dengan baik oleh saudara Iwong. Masih para pemain pada Loteng FC mencari kawan. 18. Sodorkan saja. Gagalah sudah kali ini. Tendang daripada nomor 18. Saudara Batok Loteng FC. 11 mempertahankan, lagi-lagi bisa dihalau oleh para pemain pada Tunas Bogor. Ada raja di sana, masih kembalikan ke belakang. Rupa-rupanya permainan-permainan seru di tampilkan oleh para pemain pada Tunas Bogor. Pemain-pemain senior pada Tunas Bogor kali ini menyerang saja. Apa yang akan terjadi? Masih bisa dihalau oleh para pemain pada. Yes, kali ini pelanggaran dilakukan oleh saudara Joko terhadap Sony. Wak. Menteri pada Loteng FC lakukan sudah nomor 6 kali mencari kawan. Sodor kali ke depan. Apa yang terjadi? Lambung tinggi datanya boleh dibiarkan saja oleh para pemain belakang dari pada Tunas Bogor. Kali lawan ke depan saudara Wong Iwong. Lakukan sudah. Apa yang terjadi? 18 kali ini yang dituju. Masih para pemain pada. Yes, 14 mencari kawan. Lakukan sudah. Ada 18 penyerang kali ini. Masih ada nomor 6 sedang mencari kawan. Masih mempertahankan bola kali par. Apa yang terjadi? Masih saudara Joko meling ke belakang. Tendangan efek jera dilakukan oleh nomor 9 saudara Edo. Masih para pemain Tunas Bogor kali ini. Lagi-lagi saudara ke depan. Nomor 11 mencari kawan. Saudara ke depan berlari. Coba nomor 17. Siapa yang dituju kali ini? Masih nomor 17 mencari kawan. Masih 17. 17 sendiri sana. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Rupa-rupanya pelanggaran dilakukan oleh para pemain pada Loteng FC. Terhadap ke belakang. Apa yang akan terjadi? Masih melirik-lirik. Masih saudara Raja. Mila cancang. Kali ini. Apa yang terjadi? Ra. Inilah dia kombinasi yang sangat bagus dan baik sekali daripada saudara Raja dan Edo. Lepung 9. Rupa-rupanya kombinasi yang sangat menarik pada Loteng FC. 14 sendirian mencari kalau 14 orang ke tengah. Masih rambut pirang. Pirang benerang, menerangi alam dunia, menerangi alam baja kali nomor 8 sodor ke depan. Apa yang terjadi? Masih bisa dihalau oleh pemain Tunas Bogor. Nomor 7 kali ini. Yes, rupa-rupanya dilakukan pelanggaran saja oleh para pemain daripada Tunas Bogor. Masih para pemain daripada Loteng FC. Sodor kali ke depan, lagi-lagi bisa dihalau. Raja, jujurlah padaku saudara Raja kali ini. Bila kau tak lagi cinta saudara Raja, saudara ke depan apa yang terjadi? Yes, perebutan bola terjadi kali ini. Ada Raja, lagi-lagi Raja menari-nari baik. Lagi-lagi saudara Raja kali ini sendirian mencari kawan. Saudara ke tengah, tenang efek. Yes, inilah dia Edo. Datangkanlah dari Tasikmalaya saudara Edo ini. Pemain yang mempunyai skill individu di atas rata-rata para pemain Tarkam. Ada nomor 8, saudara ke depan. Masih Raja. Apa yang dilakukan oleh kamu itu tidak baik saudara Raja, rupa-rupanya. Supaya matanya
terang benderang masih para pemain Repars. Rajoko menyerang kali ini seperti itu. Yes, kali ini masih bisa dihalau oleh para pemain Repars. Lotte Semirang mencari kawan, sodorkan 18 si rambut pirang benderang. Kali ini masih 18 Bas tengah ada nomor 6 sendirian kali ini mencari kawan, sodorkan ke tengah. Ada ya pemain daripada Lotte yang suruh rupanya bermain-main UFC di pertandingan kali ini nomor 11. Yes, rupa-rupanya hanya menjaga si bocah bengal daripada Trans Bogor. Tak kuat dengan kedepan Sarah Edo. Ada nomor punggung 6 kali ini. Terjadi kali saudara Raja, saudara ke belakang nomor punggung 8 mencari saudara ke tengah. Ada Joko, Joko ke belakang. Ada nomor 4 kali ini. Masih bisa dihalau dengan baik oleh kiper daripada tim Loh, Tek FC Kardol lunjak tenang ke depan. Siapa yang akan dituju lambungkan tinggi datangnya bola ke lini tengah. Yes, kali ini terjadi perebutan bola. Masih ada Joko, Joko tingkir. Ombo Dawat dipikir-pikir, mikirin cawat nomor punggung 8 mencari kawan, kalian mencari kawan siapa yang dituju nomor punggung 8. Saudara ke depan, ada saudara Raja, masih Raja, Raja ke depan, siapa yang dituju lagi-lagi dikembalikan ke belakang nomor 8. Sodorkan ke depan, lambung tinggi datangnya bola. Masih kali ini nomor 17 kali ini di sana. Masih para pemain dari Partunas Bogor. Son, son, son. Yeay! 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 Terjatuh, terjatuh kiper daripada Lautek FC, tidak baik halawannya. 18 menyerang kali ini serambut pirang benderang. Apa yang terjadi? Perebutan bola di lini tengah. Sodorkan ke depan. Ada 69 di sana. Masih 69. Rupa-rupanya nomor 69 kali ini dihalau oleh para pemain daripada Tunas Bogor. Masih para pemain daripada Lautek FC, sodorkan ke depan. 18 yang dituju. Masih kali ini bisa dihalau oleh para pemain daripada Tunas Bogor. Pertahanan yang sangat kuat sekali daripada Tunas Bogor kali ini. Ada Edo. Edo sodorkan ke depan. Apa yang terjadi? Yes! Muncul dari belakang. Yes! Yes! Rupa-rupanya nomor punggung 7 saudara Panda. Nomor 7 saudara Joko. Joko. Rupa-rupanya kali masih berduel di sana. Para pemain Tunas Bogor masih ada 14 mencari kawan kali ini. 69 bertahankan. Masih para pemain Lotek FC. Sodorkan sebelah kanan. Apa yang terjadi? 17 mengambil bola. Masih 17. Dibayang-bayang Seraja. Rupa-rupanya nomor 17 ini berputar-putar. Yes. Yes, kali ini yes, yes. Iya, rupa-rupanya kali ini terjadi tarikan-tarikan cinta-cinta lope-lope segitiga daripada kedua pemain ini. Masih ada Iwong. Ada nomor 4 mencari kawan. Masih 4, sodorkan ke depan. Apa yang terjadi? Inilah dia nomor 8 kali ini. Sora Joko tingkir, lompet Dawat. Masih ke belakang, yes. Terperangkap offset rupa-rupanya saudara Aldo. Kali ini menyerang daripada Tunas, daripada Lotek FC. Nomor 17, nomor 11 menyerang. Sodorkan ke tengah. Apa yang akan terjadi? Lagi-lagi bisa dihalau oleh, lagi-lagi kali ini saudara nomor berapa di sana sang kapten. Ada 14, berikan ke tengah. Masih para pemain daripada Lotek FC menyerang. Yes! Apa yang akan terjadi? Yes! Dibuang saja, tidak ambil pusing nomor punggung 3 saudara Dani. Belum menyerang, menyerang. Yes, kembalikan ke tengah. 69 berputar-putar terlalu lama. Ya, umpan yang kurang kencang daripada para pemain dari Lotek FC. Menyerang kali ini masih bisa dihalau oleh ada 14. Yes, 14 cukup baik sekali kontrol bola yang dilakukan saudara ke depan. Yes, rupa-rupanya pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 8 saudara Idan atau tendangan oleh para pemain daripada Lotek. Lotek mempertahankan bola, saudara Jagong bakar. Siapa yang dituju ke belakang sudah? Masih tendang ke depan para pemain daripada Lotek. Yes, baiklah saat terbaik dari para pemain daripada Lotek. 8 menyerang mencari kawan. Saudara nomor 8, saudara ke tengah. Apa yang terjadi? Yeay. Lagi-lagi kali ini menyerang dari sebelah kiri para pemain daripada tim Tunas Bogor. Ahai nomor 17 mencari kawan kali ini. Saudara ke tengah, ada saudara Raja. Salah umpan saudara Raja kali ini masih para pemain daripada Lotek. Sodorkan ke tengah nomor 6. Baik sekali kontrol bolanya. Masih ada di sana nomor 6 mencari kawan. Rupa-rupanya lagi-lagi terlalu lama menggocek bola. Rupa-rupanya mendilai-dilai permainan. Sodorkan sebelah kanan. Siapa yang dituju? Ada nomor punggung 8 kali ini. Nomor punggung 8
Agi lagi ada Joko tingkir ngombe dawat. Kamu dipikir-mikirin cawat. Siapa yang dituju? Masih para pemain Repara Turas Bogor menyerang lewat sebelah kiri. Ada siapa di sana? Lagi-lagi nomor 17 adalah Panda. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya tidak meramu set. Soal terlalu ke depan. Lambungnya lah. Yeay! Kalau ini rupa-rupanya tidak baik rupanya yang dilakukan oleh para pemain Repara Turas Bogor. Lotek MC menyerang daripada sebelah kiri. 6-9 mengambil bola. Lagi-lagi 6-9. Sodorkan ke tengah. Sang kapten di sana. Masih bisa. Yeay! Rupa-rupanya kali permainan-permainan keras dilakukan oleh saudara Edo Tijar namanya. Pemain daripada Terus Bogor kali ini 11 mencari kawan. Masih para pemain daripada Lotek FC. Sodorkan ke tengah. Apa yang akan terjadi? 6 mempertahankan bola. Lirik-lirik manja. Sebelah kiri. Lambung tinggi datangnya bola. 6-9 mengejar. Di bayang pengen nomor 8. Apa yang akan terjadi kali? Terjadi sikutan-sikutan anda. Yes. Ahai. Ada nomor 8 kali apa yang akan terjadi? Yes, bisa ditangkap dengan si ganteng kalam saudara Iwong yang pernah mengikuti Take Me Out Indonesia, tunjukkan pesonamu. Kali ini mas saudara Iwong, apa yang akan terjadi? Saudara Iwong menimang-nimang bola rupa-rupanya. Masih para pemain Repada Turas Bogor, sodorkan ke depan. Ada Raja di sana, masih saudara Raja. Raja mencari kawan. Ada Raja nomor punggung 2 kembali ke tengah saudara Edo Tijar. Permainan-permainan pendek dilakukan. Lagi-lagi ahai. 1-2 Raja. Saudara ke tengah. Lagi-lagi Raja. Turas Bogor 11. Sodorkan ke tengah. Ada 17 di sana mencari kawan. 16 mempertahankan. Masih 16. Lagi-lagi. Ada 17 mencari kawan. Apa yang akan terjadi? Masih 17. Kali ini. Yes. Edo. Ahai. Bisa dipotong dengan baik oleh nomor punggung 6 kali ini. Rupa-rupanya kali ini apa yang akan terjadi? Masih para pemain daripada Lotek FC. 18 yang dituju. Mencari kawan 18. Sendirian. Kembalikan ke belakang. Lakukan saja, bisa ditangkap dengan baik oleh para pemain daripada tim. Masih 6-9. Yes! Rupa-rupanya kali ini apa yang terjadi adalah metung 8. Masih 8 mencari kawan. Masih para pemain daripada Lotek FC. Sodorkan ke depan. Ada 18 menyerang kali ini. Raja. Lagi-lagi Raja. Inilah dia akhir babak yang pertama antara Lotek FC melawan Turas Bogor dengan skor sementara 3-0.